Hai guys, kembali lagi dengan aku, Aska. Setelah lama aku gak bikin video, kali ini aku mau share tentang cara mencari buku dan jurnal secara online. Nah, berikut ini ada beberapa link website yang dapat teman-teman akses nih. Dari keempat website tersebut, Google Scholar ini merupakan website yang sering dikunjungi oleh orang-orang. Langsung aja kita simak cara penggunaan Google Scholar. Yang pertama, buka aplikasi Google, kemudian klik tab baru, lalu ketikkan Google Scholar, dan kemudian klik search. Lalu ketik judul jurnal yang ingin kalian cari, kemudian klik search. Dan tara, kalian tinggal scroll aja nih, lalu pilih jurnal yang kalian inginkan. Selanjutnya ada Library UNES. Sama seperti sebelumnya, kita buka aplikasi Google, kemudian ketikkan Library UNES. Terima kasih sudah menonton. See you.